sini kami selalu bersama, berdiskusi mencari solusi, mewujudkan mimpi, 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 mimpi parlemen jalanan. Walau kita berbeda pendapat, namun kita tetap satu hati menjaga keutuhan negeri ini. NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati. Halo guys, selamat datang di Maman Fuel Channel. Ya, saat ini kita sedang berada di kawasan yang sangat indah sekali, Jati Bening. Jadi saya sangat bangga sekali bertemu dengan seorang penggiat seni, salah satu penggiat seni, salah satu pejuang juga seni dalam dalam menggali musik-musik tradisional. Saya perkenalkan Mr. Dangker. Halo, apa kabar Mr. Dangker? Baik. Jadi saya sangat merasa senang sekali bisa bertemu dengan Mr. Dangker, salah satu peneliti musik-musik dari tradisional Bali, dari Bali. Bahwa ternyata musik Bali itu kita hanya tahu ada tari pendet, ada tari ini, tari banyak sekali tari-tarian, tapi yang dasar-dasarnya itu ternyata Mr. Dangker itu bisa memperlihatkan kepada kita. Nah, itu salah satu pakar peneliti dari kebetulan Mr. Dangker ini berasal dari Holland ya, dari Belanda. Jadi guys, ternyata kita harus mencintai budaya Indonesia. Betul-betul harus mencintai, karena kita harus tahu bahwa dasar dari Bali itu sebenarnya ada. Seperti ada gamelan yang terbuat dari bambu. Nah, itu sangat, saya sendiri baru melihat. Saya pribadi baru melihat bahwa itu ada, sebelum ada gamelan yang dari besi ya. Dari besi itu ternyata tuh ada dari gamelan dari bambu. Dan ritmenya itu sungguh sangat sakral sekali, sangat sakral betul-betul ada nada-nada yang sangat magis sekali. Yang sakral itu ya, sakral lagunya, justru lagunya yang sakralnya ritual. Pak Dangker, saya mau bertanya, sejak kapan Pak Dangker meneliti musik-musik Bali ini? Mulainya tahun 72. 72 ya, tahun 72. Oh. Saya masih kuliah di Swiss. Oh, kuliah di Swiss. Terus ada proyek penelitian khususnya mengenai gamelan Bali yang bernada tujuh. Oh, gamelan Bali yang bernada tujuh. Dari gambang, dinding, jarum, jari. Oke. Okay. Jadi ada empat. Ada empat. Ikatan atau keterkaitan erat dengan upacara. Oh, dengan upacara ritual. Ya, dengan upacara ritual. Nah, itu sangat menarik sekali guys. Jadi disinilah cermin bahwa kita orang Indonesia itu harusnya merasa saya sendiri sebagai seorang seniman, saya merasa sangat malu sekali dengan Mr. Dangker, yang ternyata Mr. Dangker itu justru dari luar negeri, dari Holland, itu sengaja meneliti betul-betul musik atau tradisional Bali. Saya sangat salut sekali Mr. Dangker. Kenapa Mr. Dangker tertarik sekali dengan Bali? Kebetulan. Oh, kebetulan kan? Di Swiss, waktu saya datang dari Belanda ke Swiss, sudah ada tradisi penelitian di musik seperti ini di seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi profesor yang ada waktu itu, dia pernah ke Bali. Oh, pernah ke Bali. Dia berteman dengan seorang pelukis Swiss, Theo Meyer. Theo Meyer. Yang tinggal di
Bali selama Perang Dunia Kedua. Oh iya, iya. Dia tidak boleh meninggalkan Bali. Oh, tidak boleh meninggalkan Bali. Kebetulan dia punya teman seorang ahli kimia yang ada di sana juga, dan mereka berdua sangat tertarik terhadap musik Bali. Musik Bali. Dan merekam dengan alat yang ada saat itu. Oh, dia merekam, recording, membuat recording ya? Khususnya yang bernada tujuh. Khusus bernada tujuh, gamelan bernada tujuh. Ya. Dan si orang kimia itu, dia setelah Perang Dunia dia pulang ke Swiss. Ya. Yeah. Dia mulai menulis buku tentang musik itu. Musik. Ya. Yeah. Sebelum diterbit bukunya, dia meninggal. Sehingga profesor saya dulu dia melanjutkan. Tapi dia lihat manuskrip buku itu yang belum diterbit masih ada banyak yang kurang. Oh, masih banyak yang kurang. Sehingga dia menciptakan sebuah proyek penelitian yang ada saya antara lain dengan ada seorang ahli musik, musik barat tadi, ada seorang antropolog. Antropolog juga. Oh, kebetulan antropolog juga. Terus tim itu dikirim ke Bali. Oke. Okay. Nah, kita mulai keliling dengan bantuan dari pelukis itu yang masih hidup. Dia datang dari Thailand ke Bali. Kasih introduksi di sini dan sebagainya, memperlihatkan desa ini ada gambang, desa ini ada gambang, desa ini ada serunding dan sebagainya. Waktu itu tugas saya utama untuk menulis buku atau untuk PhD ya, buku tentang satu desa, suatu monografi desa. Oke. Tapi di samping itu saya juga disuruh untuk membantu ahli musik untuk merekam, sehingga saya banyak keliling sama dia untuk merekam gambang, serunding, apa saja yang bernada tujuh. Berarti sound engineer ya? Bukan sound engineer, cuma mempersiapkan rekaman meneliti latar belakang musik itu. Oke guys, tadi kita sudah dengar sedikit tentang tentang perjalanan Mr. Dunker. Dia dari tahun 72 sudah meneliti tentang musik-musik tradisional Bali. Nah, jadi, dan saya sangat tertarik juga karena bahasa Indonesia sangat lancar. Lama-lamanya dapat belajar juga. Nah, akhirnya belajar juga. Dan betul-betul kita bisa berkomunikasi yang asik banget gitu loh. Jadi setelah tadi berbicara mengenai masalah gambang tujuh ya, tujuh nada ya, kalau nggak salah. Nah, itu gambang tujuh nada. Nah, terus juga meneliti tentang mungkin tari-tariannya juga termasuk ya, dance Bali. Ada tarian yang diiringi oleh gambang. Yang diiringi oleh gambang, ya kan? Gambangnya serunding, yang besi itu. Nah, ternyata guys, di Bali itu kan ada pura-pura, ya, ada pura tentang ritual-ritual tentang agama. Nah, itu ternyata begitu saya dengar dari Mr. Dunker, itu di pura satu dengan pura yang lainnya itu sudah berbeda. Betul? Perbedaannya ya lagunya. Lagunya yang berbeda. Ya, jadi misalnya pura A lagunya ini, pura B lagunya ini, gitu kan. Nah, itu mungkin kita baru mendengar hal itu. Saya sendiri baru mendengar hal itu. Jadi kita baru tahu bahwa ada musik yang berbeda dari satu pura ke pura yang lain. Gitu. Nah, jadi memang ini satu pengetahuan yang sangat dahsyat, guys. Yang berbeda bukan tipe musiknya, tapi gamelannya tetap gambang atau serunding. Betul, iya, tapi tetap. Gendingnya yang berbeda. Gending, mungkin notasinya ya. Bukan notasi ya. Oh, berarti ritmenya atau iram sama ya? Hanya gending. Pokok gending. Gendingnya yang berbeda. Oke. Nah, itu kita harus tahu, guys. Terus yang kedua, saya mau bertanya juga ke Mr. Dunker. Selama meneliti itu, mungkin Mr. Dunker juga pernah membuat satu buku tentang perjalanan Mr. Dunker. Bukan, yang saya buat buku untuk tesis S3 yang menjadi monografi desa.
Okay. Satu desa. Satu desa. Di mana saya meneliti semuanya. Semuanya. Termasuk musik. Musik, adat perkawinan ya, mungkin. Semuanya. Semuanya ya. Upacara, pertanian. Pertanian. Kehidupan umum. Kehidupan sehari-harinya. Ya. Oke. Okay. Dengan harapan akan mendapatkan gambar yang lengkap. Yang lengkap tentang ya. Tentang kehidupan di desa ini. Nah, tapi sempat dibuat buku? Sempat. Sempat dibuat buku ya? Oke, guys. Keren banget, guys. Makanya itu saya kayak mendapat durian jatuh nih. Buku itu saya nulis antara tahun 72 sampai tahun 80. Ya. Oleh karena di Swiss. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman ya. Tapi saya terbitkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Nah, sekarang mulai tahun lalu, 2 tahun lalu, saya sedang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Okay. Sebab saya dengar banyak orang yang berminat untuk tahu lebih banyak tentang latar belakang jasanya. Oke. Okay, okay. Tapi bahasa Inggris atau Jerman sulit kan? Iya, yeah, betul. Lebih enak kalau di bahasa Indonesia. Kan? Dibuat bahasa Indonesia. Tapi itu juga nggak gampang. Saya nggak bisa menerjemahkan buku tahun 72 yeah. langsung ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Yeah. Banyak perubahan selama 50 tahun. Betul, ada banyak perubahan-perubahan di jalan Indonesia. Saya perlu melakukan penelitian tambahan. Oke. Okay. Harus cek dan cross-check. Ya. Yeah. Plus yang baru. Yang baru, yang yang mencerminkan perubahannya. Perubahannya, oke, okay, oke. Okay. Jadi, guys, ternyata buku itu sampai sekarang belum ada bahasa Indonesianya? Belum. Belum. Sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Ya. Nah itu COVID juga menghindar. Oh iya betul. Menghambat. Saya COVID bisa ke Bali. COVID juga menghindar, tidak bisa ke Bali kan. Nah tapi guys, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai masalah apa yang diteliti oleh Mr. Dunker. Ya seperti tadi kan, mau dibuat buku Indonesianya dengan bahasa Indonesianya, berarti anak-anak muda milenial sekarang pun harus mengetahuinya bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan budaya, budaya sangat kaya sekali. Kalau generasi muda sekarang mungkin juga kurang tertarik oleh karena mereka meninggalkan desa, ya. Pergi ke Denpasar, betul. Cari kerja di sana, betul. Sewaktu-waktu kalau ada upacara mereka pulang kampung. Hanya karena ada upacara. Ya, tapi keterlibatan langsung dalam kehidupan adat kurang. Oke. Sehingga juga bagi musik dan upacara adat mereka banyak sudah lupa. Oh, jadi mereka banyak gending yang tidak dikenal lagi. Oke, oke. Nah, dulu tahun 72 sampai awal tahun 90-an kami banyak pun bikin rekaman. Ya. Yeah. Yang semua di rekaman itu dibawa ke Swiss. Oh, dibawa ke Swiss. Di Swiss ada arsip penuh dengan rekaman itu. Iya. Yeah. Tapi tidak bisa diakses. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oleh peminat. Oleh peminatnya tidak bisa diakses. Kalau ada desa yang sudah kehilangan gending atau juga kehilangan gamelannya, yeah. yang rusak atau apa. Iya. Yeah. Sekarang mereka mau membangkitkan kembali musik itu. Tapi gendingnya di mana? Nah, itu ada di Swiss. Oh, ada di Swiss. Sehingga rencana saya sebenarnya, dan itu dulu kan kita bikin rekaman dengan pita. Oke. Okay. Bukan digital. Iya, betul-betul. Masih analog. 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 Semua rekaman itu mestinya digitalkan. Harus digital. Pekerjaan besar. Ada sekitar 500 jam musik. 500 jam dengan musik. 300-an rekaman. Masih ada, Mr. Dunker? Masih ada. Cuman kalau dibiarkan dia akan busuk. Oke. Okay. Pitanya pecah. Yeah. Putus. Putus. Jadi sekarang masih berbentuk pita. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini harus dilestarikan, guys. Jadi pita kalau dulu memang rekaman itu analog ya, guys ya. Dari tahun-tahun 70 itu masih berbentuk pita. Muter. Putar, dia ada pita 1 inch, ada pita 2 inch. Nah, seperti saya juga dulu rekaman tuh pita. Jadi tidak ada yang namanya copy paste, tidak ada. Kalau sekarang mudah kan dibuat copy paste. Kalau dulu tidak ada. Dia betul-betul analog dan original sound.
gitu loh. Jadi original sound tetap bisa dipertahankan kalau dalam proses digital. Betul. Bisa. Bisa dipertahankan dalam proses. Ditutupkan, ya. Langsung direkam. Dibuat di digital. Ke digital. Ke komputer. Ya, ditransfer ke ya. Recording digital. Kalau belum terlambat. Ya. Saya kayaknya kebetulan saya di rumah ada home studio. Saya digital juga studio recordingnya. Nah kalau misalnya nanti Mr. Dunker mau membuat itu menjadi salah satu dibuat di flash disk kah, atau dibuat semacam CD mastering, itu bisa kita transfer ke digital. Itu nggak bisa oleh karena semua rekaman aslinya ada di Swiss. Oh, dan okay. Tidak akan meninggalkan Swiss. Kalau kita mau digitalkan harus di sana. Oh, harus di Swiss. Tapi oleh karena itu kan warisan budaya Indonesia. Warisan budaya Indonesia. Ya. Mestinya semua itu ada di sini. Ya. Untuk disebarkan untuk siapapun yang memerlukannya. Oke. Okay. Katakanlah ke Gambang di desa Anu. Ya, desa misalnya. Di desa B. Ya, di desa A, di desa B. Supaya bisa melengkapi gending-gendingnya. Ya. Atau belajar lagi. Belajar lagi. Termasuk notasinya. Dengan okay. Acara balik. Oke. Okay. Nah, itu ada di Swiss. Ada di Swiss. Nah, itulah pengetahuan ada di sini. Betul. Jadi harapannya Mr. Dunker itu harusnya ada di Indonesia ya. Ya. Maksudnya di Bali sendiri gitu. Ya. Semacam balai perpustakaan mungkin ya. Ada tidak satu perlu ada perpustakaan, cukup kalau kita punya rekaman dalam bentuk digital. Digital ya. Siapa yang dan itu bisa online kan? Oke. Okay. Kita sebarluaskan bisa online, siapapun yang membutuhkannya bisa download. Betul. Wah, di desa ini masih kurang deh gending ini. Oh, ini di arsip itu ada. Oh. Download, belajar. Oh, belajar. Main lagi di pura. Setelah ini guys, kita akan melihat office-nya beliau nih. Ya kan, office-nya beliau. Kita korek-korek dikit. Kita korek-korek lagi bagaimana caranya kita mengetahui perjalanan beliau. Dan mudah-mudahan buku berbahasa Indonesianya itu kita berusaha bagaimana caranya bisa menerbitkannya dan mengembalikan kembali ke asalnya, Bali. Oke guys, kita sekarang menuju ke office dari Mr. Rangka. Oke? Halo guys, sekarang kita sudah sampai ke tempat kerjanya atau office-nya dari Mr. Dunker. Thank you Mr. Dunker, terima kasih sudah bisa mampir di office-nya Mr. Dunker. Wah, buku-bukunya aja guys, lihat guys, buku-bukunya tuh. Ini benar-benar betul-betul seorang peneliti di musik-musik budaya maupun di dia mencari temanya benar-benar original tradisional banget gitu loh. Oke, okay, Mr. Dunker, saya ingin bertanya lagi nih. Tadi kita di depan kan sudah bicara mengenai masalah musik-musik yang sedang yang kemarin sudah diteliti selama 20 tahun ya, selama 20 tahun di Bali. Nah, saya pengen tahu nih sekarang nih Mr. Dunker, kira-kira musik apa aja yang ada nggak satu yang bisa, satu atau dua atau tiga gitu, yang kita bisa saksikan ke teman-teman untuk melihat apa sih sebenarnya, kayak gimana sih bentuknya, kayak gimana gambarnya, terus alat musiknya semacam apa gitu kan. Nah itu boleh ya? Boleh ya. Oke. Nah guys, coba sekarang kita minta sama Mr. Dunker untuk mendengarkan audio deh. Audionya aja kira-kira kayak gimana sih bentuk musiknya gitu kan. Oke, silakan Mr. Dunker. Ini ada gambang ya, oke.
Saya boleh nanya, Mr. Langgar. Ini biasanya dimainkan di saat apa kira-kira lagu ini? Tergantung di mana kita berada, di mana ada gamelan. Ini gambang kan? Oke. Okay. Nah, ini gambang. Empat alat gambang, mm-hmm. Dua pasang alat gangsa, yang perunggu. Yang perunggu. Jadi gambang, yang kalau gambangnya itu kan saya lihat, itu kalau kita dengar ya, kalau kita dengar itu lebih dominan gambangnya ya. Gambang bambunya apa gambang gangsanya itu? Sama aja. Sama ya. Tapi ritmenya berbeda kan? Pukulan-pukulannya berbeda. Ritme gangsa selalu sama. Selalu sama. Ya. Berarti kalau di kita disebutnya sudah pakem ya. Sudah wajib semacam itu. Bukan saja ritmenya tapi juga lagunya kan. Lagunya enggak bisa dirubah. Oh gitu. Enggak bisa ada improvisasi, enggak ada. Jadi harus betul-betul original ya. Ini lagunya, ini dimainkan, titik. Oke. Jadi tidak ada yang namanya improvisasi atau enggak. Apa, tidak ada. Oke. Nah, itu biasanya dimainkan di saat ada acara ritual kah atau apa? Iya, seperti tadi saya bilang itu tergantung di mana. Di mana? Gambang atau gamelan-gambang itu di desa mana? Di desa mana? Atau di desa yang lain bisa beda. Nah, boleh saya tahu Mr. Langgar ini kira-kira di desa mana ini yang tadi didengarkan audionya? Ini di kalau nggak salah Kabupaten Badung. Kabupaten di selatan. Badung ya. Kabupaten Badung. Oke. Di mana biasanya dipakai untuk dipur dan juga untuk upacara ngaben. Oke. Kalau di Karangasem hanya untuk dipur. Oke. Tidak untuk ngaben. Oh begitu. Atau kalau ada yang pakai gambang untuk ngaben, gamelannya berbeda. Pasti berbeda ya. Pasti. Maksudnya satu desa punya dua set. Oke. Okay. Dua set gambang. Yeah. Yang satu untuk dipur, yang satu untuk ngaben. Jadi upacara kematian kan? Untuk ngaben itu kan upacara kematian. Hmm. Ada satu lagi untuk khusus buat ritual dipur ya. Hmm. Oke. Okay. Nah itu guys. Jadi kita baru dengar itu nada-nada yang semacam itu ternyata itu ada artinya, ada maksudnya dibuat untuk acara ngaben ataupun acara ritual di pura gitu ya. Itu dari desa Badung ya? Desa Benyora, desa Pengubugan. Pengubugan ya? Pengubugan di Karangasem. Desa Pengubugan di Karangasem. Kabupaten Karangasem. Boleh dengar lagi satu lagi? Ya, yang mana? Yang tadi apa ya? Saya pernah dengar tadi itu di depan itu nadanya agak ini. Nah, itu boleh tuh. Kita dengar aja. Nah, itu musik bambu gitu ya di belakangnya ya. Gamang bambu ya. Oke. Okay. Ini kan juga alat bambu. Ya. Yeah. Yang susunannya berbeda dengan gambang. Panggungnya juga berbeda. Berbeda. Tapi gangsanya sama. Gangsa tetap sama ya. Lagu pokok gending sama juga. Okay. Cuman oncangannya yang berbeda. Oh gitu. Ininya. Iya, yeah. Ritmenya ya berarti ya. Tang 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 itu ya. Masih ritme itu ya. Tapi kalau gangsanya plang pleng dia step-nya tuh agak lambat ya. Tapi kalau yang ritmenya di belakang dia lebih cepat ya. La la da da ta ba 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 gitu ya. Tadi itu disebutnya kalau pernah dengar juga saya caruk gitu ya. Ini caruk. Caruk ya. Yang barusan tadi kita dengar caruk ya. Nah, itu ada upacara-upacara tertentu. Kalau ini desa yang kebetulan punya baik gamelan caruk, punya gamelan serunding, ya. Punya gamelan gambang. Oke. Oke. Ya, kalau ya. Upacara di pura, katakanlah pura Bali Agung, Bali Agung, pasti ada gambang, ada serunding. Ya. Kalau pura lain, ada caruk. Ada caruk. Oh gitu. Jadi ada
pokoknya pasti dalam satu pura itu berbeda-beda tetap ya dengan semacam itu. Yeah. Oke guys, satu lagi kita dengar guys. Ini kan semuanya besi. Besi, ya. Gendingnya sama dengan gambang. Gendingnya sama dengan gambang. Cuma pukulannya beda. Pukulannya beda. Ritmenya lebih lambat ya? Lebih lambat. Ini namanya apa? Gamelan selunding. Selunding. Nah, itu besi. Besi kan? Semuanya besi. Iya kan? Nah. Cuman oleh karena kebetulan di desa ini mereka pakai tambahan kempul. Kempul. Ya, yang tadi ada bunyi ya. Boom. Boom. Oh, gong kayak mulai semacam gong ya. Semacam gong ya. Tuh guys, jadi tiga audio yang kita dengar tadi itu nanti kita akan tahu bentuk alatnya kayak apa gitu loh, ya kan, bentuk fisik alat musiknya semacam apa, itu nanti kita pasti akan kasih keterangan di slide foto kita nanti. Mr. Dangker, di channel Maman Piul ini itu kita memang sering apa namanya ya, sering mencari pejuang itu dalam arti kata gini, pejuang dia mencari dari mana asalnya, dari awal dari mana asalnya. Contohnya di Jakarta itu ada satu musik namanya keroncong tugu. Nah itu keroncong tugu itu tempatnya ada di Jakarta, itu di daerah Jakarta Utara. Dan itu memang merupakan satu budaya yang sudah diakui oleh kita, walaupun itu bawaan dari Portugis. Nah, semacam itu. Nah, itu ada satu juga yang meneliti tentang keroncong tugu. Nah, makanya itu saya sangat apresiasi banget dapat bisa bertemu dengan Mr. Dangker yang betul-betul terus berjuang mencari bagaimana Bali itu menjadi satu objek wisata yang benar-benar menjadi number one di Indonesia, ya kan? Pekerjaan utama saya waktu itu mengumpulkan data bahan untuk menulis tesis. Oke. Adat. Oke. Termasuk musik ya. Sewaktu-waktu keluar dari desa mencari musik seperti ini tadi, selunding, gambang, carut dan sebagainya. Oke. Jadi itu sebagian dari tesis juga ya. Ya. Untuk tesis. Tapi waktu saya di itu namanya Desa Asap di Kabupaten Karangasem. Ya, di sana saya juga belajar main gambang. Selunding nggak bisa sebab orang luar rasa tidak boleh main selunding di sana. Oh gitu. Jadi orang luar tidak boleh main selunding. Nah, ya? Yang ini sudah. Mungkin nanti bisa dilihat di foto. Oke, nanti bisa di foto. Selunding itu hanya sekali setam dipukul. Oke. Daun besinya disentuh di pura. Kalau sudah mendekati upacara itu, daun dikeluarkan dengan sesajen, dipasang di kayunya. Di kayunya. Baru dipukul. Dimainkan. Tapi balai itu orang lain daripada asap tidak boleh naik. Oh. Jadi waktu itu saya tidak punya foto. Nanti foto itu sama. Ada. Oke. Nah, itu berarti ada tata tertib ya? Ada. Ada tata tertib bahwa ini harus dikeluarkan dari pura dan tidak boleh sembarang orang bermain. Nah. Oke. Terus yang boleh kita pelajari misalnya dari mungkin Mr. Dangker dari Holland kan waktu itu yang boleh dimainkan apa aja yang boleh dibelajar? Gambang boleh. Gambang boleh ya? Saya belajar gambang, saya ikut juga main di upacara. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, asal tidak salah pukul. Kalau salah pukul itu bahaya ya. Ya. Jadi ada apa istilahnya, tidak boleh salah pukul. Karena kalau ada salah pukul mungkin kayak tadi tuh ada bocoran tuh di saat ada ritual ada satu orang yang pingsan gitu kan.
Tadi kan dibilang tadi dia dangker. Nah, itu ada penari, penari ya. Kalau enggak salah ada yang dance Bali itu ternyata dia pingsan. Nah, itu diulang lagi dari awal ya. Iya. Oke. Jadi emang begitu apa ya? Begitu fantastik. Harus dari A sampai Z tidak boleh ada yang salah. Ada banyak peraturan yang terkait dengan bagaimana kita menghadapi musik itu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi lain desa, lain adat. Tidak bisa kalau bisa bilang kalau di Asak begini, di desa tetangga pasti juga begitu, enggak? Oh, berbeda ya? Berbeda sekali. Jadi di mana desa kita situ posisinya semacam ini, di desa lain, lain. Posisinya lain lagi. Ya. Oke, nah guys, ternyata kita sudah mendapat ilmu dari seorang Mr. Dangker yang sangat apa ya, saya apresiasi banget, saya seneng banget bisa bertemu dan diundang ke kantornya. Jadi ini satu pelajaran buat kita, bangsa Indonesia harus menghargai budayanya sendiri, karena Indonesia itu kan Indonesia yang bermartabat dan berbudaya, itu udah pasti. Jadi kita juga harus menggali, terus menggali semua budaya-budaya dari Aceh sampai Papua, itu banyak sekali, beragam sekali. Jadi bukan istilahnya saat ini Mr. Dangker adalah mengupas semua musik-musik tradisinya dari tradisi perkawinannya, dari tradisi kematiannya, ya kan, ada ngaben, ada segala macam. Beliau ternyata sudah paham sekali gitu loh. Jadi saya sangat berterima kasih banget sama Mr. Dangker yang sudah meluangkan waktu menerangkan ke kita. Tapi ada satu Mr. Dangker, kalau di Maman Fuel Channel itu saya juga membuatkan lagu buat Mr. Dangker. Jadi lagu itu saya beri judul Pejuang Seni Budaya. Karena kenapa saya bilang pejuang seni budaya? Karena beliau ini memang benar-benar dari muda 20 tahun tinggal di Bali hanya untuk mengupas tentang musik-musik tradisional. Hebat banget guys, makanya itu ini satu keajaiban saya bisa menemukan seorang Mr. Dangker yang benar-benar bisa membuat saya menjadi, terus terang saya malu banget sebagai bangsa Indonesia, usah, saya malu. Nggak usah malu. Malu banget. Oke, okay guys, saya ada sebuah lagu khusus buat Mr. Dangker. Lagu itu judulnya Pejuang Seni Budaya. Saya tadi dari rumah, saya berpikir nih, aduh, lagunya kayak gimana ya? Sedangkan ini nuansanya nuansa tradisional. Terus, ya, saya belum ada persiapan sih tadinya Mr. Dangker. Dari rumah saya belum ada persiapan apa ya kira-kira yang saya persembahkan untuk Mr. Dangker, untuk saya membuat lagu itu. Nah, makanya itu saya mau mencoba langsung live. Saya langsung live di sini. Notasi saya belum ada. Tapi syair dari jalan saya sudah ada. Akhirnya saya punya sama tim saya, sama Mr. Reinhardt dan Miss Lia. Saya bilang ini judulnya Pejuang Seni Budaya. Oke, kita dengar guys. Oke guys, kita dengar lagunya ya. Pejuang Seni Budaya, khusus special request. Saya membuat ini dengan agak sedikit gugup. Bernyanyi di depan seorang Mr. Dangker. Saya agak nervous. Seberang sana di antara batas-batas waktu, pecah
cinta serigi yang menggali. Awal dari getar nada. Yang moksa mencari melangkah terus mencari sesuatu yang benar-benar, dan guys nanti kemungkinan akan dibuatkan buku bahasa Indonesia kan? Rencananya begitu. Rencananya, guys, kita berdoa mudah-mudahan buku dari Mr. Dunker bisa terwujud dan ada di toko-toko buku di Indonesia. Kita lihat aja nanti. Kita lihat. Sekali lagi ya. Terus mencari melangkah dan mencari tentang kebudayaan Indonesia. Thank you. Itu tadi lagu khusus buat Mr. Dunker.
saya thank you banget, terima kasih Mr. Dangker. Saya sangat apa ya, saya terusan saya gugup loh nyanyi di depan Mr. Dangker. Oke guys, thank you banget. Kita sudah sama-sama melihat keindahan budaya Indonesia, ternyata itu sangat apa ya, sangat. Saya merasa sekarang ini gemeter, kenapa saya malu, karena apa? Mr. Dangker jauh-jauh dari Holland, dari Belanda, mengupas tuntas tentang budaya Indonesia. Kita kapan guys? Gitu loh. Ya kan? Kita kapan bisa berbuat semacam itu, mempertahankan budaya Indonesia? Oke, kita tutup dulu. Sebelum kita tutup, kita ada satu tema di Maman Pure Channel. Oke, kita sama-sama Mr. Dangker. Oke guys, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI itu harga mati. NKRI itu harga mati.